Gak boleh mainin leher gitu, bahaya. Ah, kenapa? Bahaya. Eh, stop. 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 Bahaya kakak Torang. Itu emang enak gitu kayaknya bisa ngelemesin pegel otot. Jangan, nakal banget sih. Nanti aku gak masakin. Pokoknya itu gak boleh, itu bahaya. Nih kita lihat nih, ada faktanya nih. Jadi kakak Torang, kalau lu bunyiin leher berarti lu meregangkan jaringan ikat persendian yang ada di leher lu. Yang mendukung dan menstabilkan persendian leher lu. Dan peregangan ini akan menyebabkan hipermobilitas. Di mana persendian telah kehilangan kelenturan alaminya. Karena jaringan ikat persendian menjadi kendur, otot-otot kecil yang menghubungkan ruas-ruas tulang punggung menjadi kencang. Itu jadi gak bagus untuk kondisi leher lu gitu. Pinter kan gua? Ah. Kakak Dudi, ya. Kakak Dudi juga gak boleh gitu. Tapi enak lah. Iya emang enak, yang bahaya yang enak. Jangan. Gak boleh, kenapa? Gak baik buat kesehatan. Nih buktinya nih. Ah kakak Dudi, itu sama halnya kayak kakak Torang tadi leher. Itu bisa merusak persendian jari lu. Nanti lu kalau gak bisa noel-noel bass lagi gimana? Yang mau main bass lagi siapa? Dagang warung aja kali gue. Gak boleh. Jangan ya. Kakak Torang juga jangan diulangi ya. Siap. Ini jangan dipelintir-pelintir, itu jangan dipelintir-pelintir. Oke? Okay? Setuju? Setuju? Setuju. Komentar juga jangan ya. Iya Mas Danang gitu. Ada ini nggak? Ada daun kelor nggak? Kayaknya Bapak kesurupan. Pak, Bapak enak banget Pak. Bapak nggak boleh korek kuping kedalaman gitu Pak. Itu Bapak in too deep. Bapak masuknya kedalaman. Enak banget ini. Pak, jangan kedalaman Pak. Nanti kena salah satu anggota tubuh juga loh. Gendang telinga. Pak, udah Pak. Cabut. Pak, nggak boleh korek kuping itu sembarangan. Kenapa sih pada bandel-bandel banget sih? Gak boleh korek kuping? Gak boleh. Kalau korek-korek informasi? Boleh. Bapak gak boleh korek kuping kedalaman. Itu bahaya. Kenapa? Bahaya. Kenapa? Ini informasinya. Kalau lu korek kuping sendiri itu bahaya Pak. Mendingan lu korek kuping ke dokter langsung. Ke dokter THT. Nah, itu ketika orang Madura minta alat gitu. THT gitu. Gimana? Itu jualan itu sate. Itu lihat kuping kusut sebelah sini nggak bisa dicolok tuh, lihat ada itu, ada tuh, earpiece, ada earpiece. Oh ada ininya. Iya itu. Ayo mana coba, aku pengen tahu lagi. Nah jadi itu bisa apa memicu kelainan-kelainan seperti infeksi atau luka di dalam atau bukan. Atau mungkin, bahkan ketulian gitu loh Pak. Tadi bisa apa? Infeksi. Apa tadi? Memicu. Memicu. Memicu? Iya. Memicu-cu itu. Memicu itu bro adalah ketika ngomong ke nyokap, mah aku kangen. Memicu. Mah, micu. Iya gitu. Mana? Udah jangan, dibilangin jangan. Mana aku, yang lebih aman? Pakai ear candle aja, ear candle. Apa tuh ear candle? Nih, kita lihat ear candle. Nih, lihat nih Pak. Diapain? Ditaruh piring. Terus di? Dimasak. Oh, di? Nggak, dicolokin nih. Apanya dicolok? Lilin dimasukin ke nah, dalam. Nah, itu malah tambah menyumbat lah. Enggak nih, lihat dulu nih. Nah. Ih. Udah gitu dong. Fungsinya gimana itu abis dimasukin gitu? Terus gimana? Abis itu langsung jadi kotoran yang semuanya oh, jadi itu numpuk. Lilinnya kan meleleh masuk ke semua jadi ketutup ya? Betul. Jadi nah, biar nggak ada masuk kotoran masuk bener. Lagi kan? Oh. Atau bisa diganti dengan semen ya? Iya. Kalau muat kasih batako sekalian bikin kos-kosan dalam diri. Wah banyak hal yang sebenarnya tuh nggak boleh dilakuin tapi kalian sering ngelakuin. Kayak tadi kan segala macam tuh nggak boleh. Karena kita nggak tahu sebenarnya itu efeknya apa gitu. Iya. Ya. Apa lagi? Naik mobil, buka kaca terus. Itu biasanya piaraannya yang kayak begitu. Oh iya, sorry. Kalau lo yang nggak bisa nyetir itu, piaraannya gitu. Bener, kalau misalnya nyetir, kaca dibuka, apa muka kita keterpa angin, badan kita keterpa angin tuh nggak boleh. Kenapa? Nih penyebabnya. Jadi ternyata
Kalau lu nyetir angin-anginan gitu, iya, itu memperberat kerja paru-paru. Oh gitu. Dan belum lagi ada zat-zat polutan berbahaya yang ada di sekitar jalanan kan, seperti asap kendaraan, terus asap kendaraan, belum lagi asap kendaraan. Itu sama bukan tiga-tiganya? Ya kan kendaraannya beda-beda, dari bajai, oh, iya, bus sama motor. Oh iya iya. Gitu. Iya. Oh. Dan itu bisa simpelnya adalah selain bisa merusak bagian tubuh terutama pernapasan, itu bisa bikin kelilipan, apalagi kalau di depan lo ada yang ini, ada mobil yang suka ngangkatin besi, terus besinya copot, wah kena mata, wah itu rusak Pak mata Pak. Iya. Gimana? Itu dia. Tapi sebenarnya mau jendela terbuka atau tertutup itu sama bahayanya, men. Sama bahayanya? Sama bahayanya. Kok gitu, Pak? Mau jendela kebuka, jendela ketutup itu sama bahayanya. Karena? Karena ini dia. Tuh, lihat tuh. Mobil kan? Masa sih, Mas Darto? Mana mobil, Pak? Ini. Oh, ini mobil. Ini ketutup. Oh, ini ketutup. Eh, ngapain? Eh, mau ngapain, Bu? Mumpung sepi, Bro. Nggak ada siapa-siapa. Loh, oh, dia ngurin. Oh, dia mau bikin ini, mau bikin kue. Lah. Nakal banget. Iseng banget. Wah itu nenek-nenek, wah iseng banget tuh. Parah ya. Aduh. Itu. Iya. Oh gitar. Iya. Itu ternyata gak boleh. Nah selanjutnya nih. Ini kita suka lakuin di kondangan. Kondangan you know? Tau. Kondangan itu kita kalau makan pasti kan satu ngambil yang banyak. Kondangan itu bro. Kedua ya. Apa namanya ada tikus jatuhin lemari isinya panci kondangan gelondangan. Gimana kondangan wow tendangan gimana kondangan itu kita tuh sebenarnya harus bersyukur ya sama ibu kita, dia sudah merawat kita waktu di kondangan kandungan. Hei, gengsi aja sih. Lanjutkan. Di kondangan itu ada tiga kebiasaan orang. Yang satu ngambil yang banyak, kedua makan berdiri, yang ketiga bawa pulang. Kita akan bahas makan berdiri. Makan berdiri? Kenapa sih? Ini, bahayanya. Kalau kamu makan berdiri, itu bisa membuat iritasi di kerongkongan. Juga menyebabkan kanker saluran esofagus. Aduh. Terus juga menimbulkan asam lambung. Oh. Gitu. Jadi, makanya makan harus duduk supaya asam lambung gak naik. Loh, tapi kan ada lagunya. Apa? Makan berdiri, minum berdiri. Memang si api biru idola para. Apalagi? Yang berbahaya selain makan berdiri. Iya, makan sambil kayak gini nih, Pak. Ini bahaya nih. Makan sambil gini nih, Pak. Nah. Iya. Ayo, iya. Iya. Ayo, kunyah terus. Iya. Iya, ayo. Ayo. Woi, makan apa, woi? Iya, ayo. Ya, kita lihat berapa lama dia akan bertahan. Iya. Apakah kepalanya akan menyentuh? Ya, salah. Ya, salah. Kenapa dimasukin di hidung? Ya, itu dia. Ya. Okay, harus okay. Ditentukan mau makan atau mau tidur. Aduh. Selanjutnya. Duh, pedes di mataku, deh. Eh, nggak boleh. Apa sih? Nggak boleh kucuk-kucuk mata. Bolehnya kucuk-kucuk otahe. Kucuk-kucuk otahe. Jumpa siang. Emang kenapa nggak boleh kucuk-kucuk mata? Hah? Nggak boleh kucuk-kucuk? Nih, faktanya. Ternyata bisa meningkatkan tekanan yang memicu terjadinya glaukoma. Hah? Atau penyakit kebutaan. Waduh. Oh, jangan kucuk-kucuk mata. Serius nih? Betul, Pak. Atau memicu iritasi dan lain-lainnya. Karena tangan itu kan kotor, kan? Oh. Tiba-tiba, ya itu buta atau bisa menyebabkan iritasi. Katanya, bro, juga hati-hati kalau menyeka mata berair atau make up di sekitar mata. Ini melibatkan kontak dengan kelopak mata, gitu. Betul. Jadi mengakibatkan kelopak dan juga bola mata itu tekanannya meningkat 10 kali lipat. Itu. Itu berbahaya. Betul, itu dia. Jadi komentar, ingat ya, jangan ngucuk-ngucuk mata sembarangan. Iya, Mas Darto, Mas Danang. 1, 2, 3. Iya, pada pintar. Ya.
Ada satu lagi. Apa? Gak boleh mengucuk mata terutama pas lagi ini. Pas lagi jalan. Ya kan? Bahaya. Soalnya bisa nabrak. Gitu. Gimana? Aku gak lucu gitu. Hah? Masa sih? Coba nih, Pak. Jalan. Udah. Bapak mau kemana? Bapak udah capek bawain acara ini ya. Mentang-mentang deal. Bapak, kan bener kan kucuk-kucuk mata sambil jalan. Ya udah deh, udahan aja ntar ya. Segmen selanjutnya jangan ditonton, udah komen.